guys. Halo guys. Hari ini guys, halo, kita mau build battle. Tapi guys, ini urusan kelihatannya aneh nih guys. Ini di mana nih? Lo di hive. Kok di kok hive bukan hive? Bisa di hypixel guys. Kita mau join hypixel ya? Kok kemarin ke di hive ya? Ini waduh, kita di mana guys? Kita di mana? Rada tersesat site. Kita rada merasa rada nyasar ya guys di Minecraft Bedrock. Ini ada course-nya tuh guys. Kalian bisa ikutin course ya. Ada course-nya juga ini. Heeh, intinya itu ada course. Ini ada event gitu ya di apa itu? Di di hive. Yoi. Ayo guys. Oke, cepetan guys ini. Kita main build battle dulu. Kita kesini main untuk main build battle. Kesini untuk build battle, bukan untuk main course ya kan? Ya, bukan untuk main Sonic ya guys ya. Kalian bisa lihat bukan ini Sonic kita. Ini keren, kerennya Minecraft Bedrock ini ya, texture packnya itu ya guys ya. Iya, bisa bisa custom gini. Terus ini ada apa itu? Ya, ada Sonicnya juga ya kan? Karakter karakternya, Sonic karakternya pakai kostum. Ayo, gitu guys. Ini nah, kita seru. Nah, di Bedrock ya bisa gini-gini sih. Astaga, nah, bisa ada emot. Gua enggak ada bisa sih. Emot. Nih guys, ini just build. Nah, kita bakal main just build. Let's go. Oke. Okay. Kita kita mau main duos. Solo atau tim? Duos. Biar kita build-nya bisa maksimal guys ya. Oke. Okay. Apakah apa nih? Apa temanya? Nih? Oh, nih kalau di sini gacha ya. Campfire. Game okay. Campfire. Oke, okay. Berarti di sini kita sediain wood. Oke, okay, kita pakai wood. Di sini gua rada di nerf ya guys soalnya gua benar-benar buta banget sama UI-nya. UI Bedrock. UI yang Bedrock nih aneh banget. Literally enggak jelas menurut gua. Minggir, Ge. Ge. What the hell? Terus kali gua ngancurin. Hancur dua anjir tadi. Emang apa itu? Di sini kayak dikasih haste gitu. Terus kok berenangnya berenang. Terbang terbangnya nyangkut-nyangkut gitu, Ge. Ya, feelnya kayak kaku gitu kalau di Bedrock terbangnya. Gak jelas banget, sumpah. Gak jelas banget. Jadi nah, di guys. Bedrock tuh ada plus minusnya gitu, guys. Minusnya banyak, guys. Minusnya banyak. Waduh, ini mah aduh. Gerak ya, bisa kan kalau gua kan kayak lepas es tuh masih rada gerak dikit, guys. Jadi gua bisa taruh terk langsung. Ini enggak bisa, benar-benar harus satu-satu. Iya. Terus pencetnya bener-bener mencet gitu. Astaga, kenapa sih? Begitulah, itulah Bedrock Isri. Kecewa gue sama Bedrock. Biasakanlah. Gue gak mau balik ke ini aja gue aja. Balik ke Java. Gembel guys ini. Bener-bener loh. Dari tadi gue emosi guys. Waktu lagi setting-setting juga. Literally emosi guys. Gak demen gue. Emosi. Bener-bener bingung sama UI tuh Bedrocknya gitu. Buka-buka ya. Setting sialan. Tapi sebenarnya bagus sih, bagus gitu, cuman ya itu kontrolnya nggak family friendly guys. Rada kurang gitu ya kan, rada kurang. Gue mau nyari mana ya. Nah, ini glowstone. Nah, ngancurin blok cepet banget guys, sumpah parah. Ini kita berapa menit sih? Oh, 8 menit. Wah, ini mah nyantai guys. Ini. Yoi, santuy. Santuy gaming. Santuy gaming kita mah. Oh, wow, lu pakai itu ya? Pakai serum light ya? Yoi. Mantap, mantap DG. I like ini DG nih, kayak gini guys. Menggunakan blok yang tidak sewajarnya. Yoi. Adalah saya. Di sini kita juga harus buat ini ya guys ya. Apa namanya? Guys, kalau bisa campfire abu, cash, ash. Santuy, Bang. Nih, gua kasih bloknya. Harus buat ash gitu. Oh, nggak bisa dibuang anjir. Nggak bisa lah bang. Ya pixel pun juga nggak bisa. Oke, okay, kita campfire-nya udah jadi guys. Ini nanti kita taruh cobblestone di sini ya. Ingat guys. Bisa. Buat cobblestone. Nah tapi sebelum itu guys, kita bawahnya harus kita namanya kita kasih. Oh. Kita harus kasih yang namanya, tunggu kita blok apa aja nih ya guys yang enak ya kita pakai. Apa yang bisa dipakai di sini guys? Tapi jujur aja guys, 8 menit kelamaan untuk build kayak gini. Soalnya gua sama DG tuh udah pro guys, anjay. Wah, yo ime. Kita terlalu lama gitu kan. Terlalu lama guys kayak gini mah. Kita udah kelar duluan dari tadi ini kayak gini mah. Ini kayak kalau lama gini guys, gua bisa bikin detailnya soalnya detail banget guys. 8 menit. Yo. Tunggu. Ini kan ya Sri. Kan rata-rata player Bedrock itu kan apa itu ya kayak itu kayak apa? Bocil-bocil yang baru main
Minecraft gitu ya kan. Buat jeling musan. Ntar expect build-nya ya begitulah Sri. Iya, ntar kalian mendengarkan gua berkritik dan berkomentar yang rada keras. Yang rada pedas. Ya rada pedas. Seperti biasa itu guys, gua di Hypixel pun aja gua kadang sering gua roasting terus. Roasting handal dia. Roasting handal. Soalnya guys, gue mau build itu yang bagus. Kita itu mempersembahkan sesuatu kepada orang, biar orangnya itu terpukau gitu loh. Tidak, wah ini apaan gitu kan. Apa nih, gak jelas gitu kan, kecewa. Gak jelas, gitu wah skip-skip gitu kan. Kayak kalau kayak gitu kan kayak, oh, ini banget guys, sedih banget gitu. Terus juga yang gue bingung ya, yang gue bingung dari ini. Ini grass gak bisa dihancurin guys. Iya, apa itu kalau di sini floornya gak bisa dihancurin, Sri. Lu kenapa ganti floor? Makanya gue bingung ini. Lu kenapa ganti floor? Gue cuma mau ganti ininya doang. Oh, ganti daerah situ doang. Gimana caranya ya guys? Dibisakan nanti yeah. Guys ya. Ini mana guys? Oh ini. Gue benar-benar buta banget apa di. Buta map. Rada buta map Azri. Rada buta ini. Terus juga gak bisa lagi, kalau di Java ya guys, kita tinggal hover, pencet satu, dia langsung masuk ke inventory kita. Ini gak bisa di sini, harus drag and click ke apa coba. Kita buat batu-batuannya guys, biasa kan kalau di campfire tuh ada batu-batuannya, ya kan Ge? Nah kita buat biar begini Ge. Ini sampai kalah guys, keterlaluan guys. Kecewa guys. Oh ini kalah keterlaluan sih Gre. Guys, ya, kok Grace? Grace. temen saya ada. Temen gue sih, temen gue ada namanya Grace. Bisa. Ini kita masukin sini, kita tempel sini, batu-batuan kita sekelilingin, bikin buletan gitu. Don't ask me why, kenapa gue buat yang gak terlalu akurat, karena males. Gabut banget, ini free guys, kita tuh di sini ngulis secara free guys. Yoi, kan batu kan. Nah, setelah itu, ini masih 3 menit lagi. Ini kita tinggal detail-detailin aja deh guys, kayak macam-macam taruh stair. Lama banget ya guys, ternyata ya guys. Iya, kita salah pilih anjir tadi. Enggak apa-apa. Biar gimana kalau next round apa itu apa? Kita pilih yang enggak extended. Enggak apa-apa sih. Sebenarnya kalau extended gini enaknya kita bisa buat semaksimal mungkin, anjay. Ini nyantai gitu loh. Bisa ya, nyantai, sambil ngobrol ya kan? Gitu kan. Ngobrol nyantai gitu. Sambil gaming. Ngopi. Tapi jujur ya, guys. Ini terbangnya enggak enak. Seret gitu kan? Seret guys, seret. Bener-bener seret. Mampus guys. Ditanyain sama viewer. Bang, main ke bedrock gak? Nih, main nih ya. Lihat tuh. Kayak emosi mulu kerjanya di sini. Ah, jelek banget. Aja gak user friendly. Ntar, gue nyari Grace dulu. Oh, gue punya ide guys. Biar kelihatannya kayak tengahnya itu. Nah, ini guys. Kita pakai karpet guys. Biar tengahnya itu kayak abu-abu ya, gitu. Gitu ya. Ya, nah. Jadi kita enggak ini, guys. Nah, kita enggak usah ganti luarnya. Nah, genius banget gua, sumpah anjir. Hebat. Genius. Tumben sih. Tumben. Ini kita masih tinggal 1 menit lagi. Yeah, udah mulai bisa rada cepat sih, guys. Iya, yeah. Nah sudah apa itu memahami bagaimana rasanya menggunakan bedrock gitu kan? Yeah, sudah memahami. Ini masalahnya nggak bisa pakai bone mill, jadi satu persatu naruh grace-nya, anjir. Astaga, hey MCPE tolonglah. MCPE please tolonglah. Tolonglah. Ini buatlah game Anda user friendly gitu loh. User friendly untuk Java biar transisinya enak gitu kan? Kenapa harus dibeda-bedakan orang? Kurang. Nah, gini kan mantep, Ge. Cakep, Dre. Oh, kasih button. Kasih button. Button. We need some button. Button. Kita butuh button, guys. Ini emang bener-bener waktunya kelamaan sih. Kelamaan, guys. Sampai bener-bener kita buat sampai detail banget. Detail banget. Terus kita buat apa lagi nih, guys? Sabar. Tapi setelah jujur aja, gue enjoy sih. Ah, udah selesai. Oh, oke. Okay. Gunung piramid guys, yang gue selalu bilang tidak oke banget. Ini terraform paling cacat ya guys. Kalau di build ini gue selalu kritik, ini apa ini? Ini kalau mending gunung piramid. Ya, mending kali gini gue ratain aja udah, enggak perlu ada gituan. Nah, ini kayak fire-nya sangat luar biasa ini. Nah, ini. Ini.
Gak enaknya di Bedrock ya ini. Suram, buildnya suram gitu. Suram. Ini kayak gini mah juara satu terus kita, guys. Makanya. Aduh. Ini apa ya? Aduh. Nah, kan. Ya, ceritanya campfire lah bener rasa. Dia mencoba sesuatu gitu. Mencoba okay. Sesuatu tapi gagal. Tapi enggak apa-apa, yang penting coba dulu, guys. At least sudah mencoba gitu. At least sudah mencoba, dia buat something gitu. Nah, gitu kan. Daripada campfire cuma satu blok gitu kan. Bodoh gitu. Nah, ini minta dikeplak ini palanya kayak gini ya. Orang campfire cuma taruh campfire doang, terus gunanya untuk apa gitu loh, build 8 menit cuma buat gini doang orang. Oke, ini campfire tapi please lah. Build gitu. Iya. Yeah. Jangan taruh doang. Nah, ini kan ya kayak gini oke gitu. Oke gitu loh. Masih something gitu ya, masih campfire masih dibuat sendiri gitu, enggak cuma. Ini mau mencoba itu ya, apa itu namanya? Kayak meniru yang aslinya. Mencoba dia, at least mencoba gitu kan. Badan ini sepi banget ya lobbynya. Ya sepi banget. Nah ini. Nah ini guys, build kita blay. Ini guys. Ini kalau nggak menang keterlaluan. Apa itu yang vote poop? Wey. Orang pada ngevote poop semua loh. Oh tuh ada yang legend satu tuh. Nice. Cakep loh. Lo ganteng gitu. Lo ganteng. Game over. Kok disconnected? Yay, kita juara satu guys. Let's go. Oke, guys, kita lanjut guys, ke round kedua ya. Round 2. Nah, next round tapi kita pilih yang itu ya, yang versi unextended. Iya, coba yang unextended. Yang unextended. Soalnya yang tadi kelamaan, guys. Kita build-nya terus player-nya pada enggak sportif ya kan? Iya. Build-nya juga kita ya gitu ya, guys ya. Sampai terlalu maksimal banget gitu. Jadi kita memberi kesempatan ya, guys ya. Nah, oke, okay, mari kita lihat. Apa nih? Eggs. Telur. Oke, okay, telur. Oke, okay, bisa. Kita bikin kayak pakai terakota dulu, guys. Kandang gitu ya. Buat gih. Ayo gih, cepetan gih. Kalau enggak pakai pohon gitu. Kalau kandang aja lah ya. Nah, gua udah telurnya gini-gini aja. Itu kasih apa tuh? Kasih kayak sarang dulu. Iya. Jadi nanti sarangnya baru di luar gitu aja, biar cepet. Iya kan? Bisa. Hay bale ya. Hay bale ada enggak sih? Mana sih? Hey Bell. Hey Monica. Itu yang nyanyi itu yang kakek-kakek itu meninggal anjir, sedih anjir. Iya, itu meninggal sedih anjir. Nah, telurnya gitu, Ge. Nah. Biar ntar kalau misal masih ada waktu, kita bikin burungnya gimana? Nah, iya, bisa. Nah, bisa banget. Bisa. Itu guys, menggunakan itu, guys. Waktu sebaik yoi, waktu belum habis, jangan berhenti nge-build. Gini nih, lo mau buat burungnya atau gimana nih? Mau coba? Mau coba buat burungnya lo? Iya, ini cuma segini doang. Udah selesai, burungnya, guys. Burungnya burung apa? Burung gagak apa ayam? Serah lo. Ayam aja. Ayam, oke. Okay. Ayamnya buat style Minecraft aja. Lo buat ayam. Gua shading dikit. Bagian apa namanya? Bagian telur ya. Sarang dan telur. Kita bikin ayamnya di mana, Dre? Di sini. Serah lu. Nah. Biasa guys, kalau mau lebih mau detail, itu kita pakai spruce ini, guys. Spruce ini sama fence mungkin juga bisa. Nah, biasa kalau sarang tuh dia ada kayak batang-batangnya keluar-keluar gitu, guys. Aduh, batang-batang. Batang-batangan, guys, yang keluar. Apa sih biasa? Ranting, guys, ranting. Astaga. Nah, ranting. Batang kegedean, Dre. Iya, batang gede banget. Anjir. Burung apaan? Burung apa yang punya batang? Ayo. Buaya. Burung gagak. Loh, dari mana? Enggak tahu. Ngasal aja ngomongnya. Kayak jadi pokoknya di sini tuh dia sarangnya tuh ini, guys. Ada something-nya gitu. Ada kayak ranting-rantingnya. Bisa kan sarang kan gitu kan? Bisa. Jadi enggak terlalu ini loh. Enggak terlalu polos-polos amat loh. Udah berapa menit? Semenit lagi, guys. Satu menit lagi, guys. Mungkin bawahnya kita jadiin grass aja kali ya kalau gitu mah. Woi, salah grass. Loh. Salah grass. Terus juga nih guys, sebelum kelar juga kita bisa oke, lo detailin itu dong kelilingnya. Ya guys, kasih grass. Gua mau detailing ini dulu nih. Apa sarangnya? Sarang. Teori muter-muter dulu. Teori muter-muter kasih nih, guys. Teori muter-muter kasih grass. Kasih grass, kasih daun. Detailing. Kasih daun. Biar tidak polos. Yo, enggak, guys. Oh, yo, terus kasih. Ah, udah enggak keburu. Tidak keburu. Cakep sih ini tapi. Nah. Cakep sih. Nah, kan. Kan.
Kan. Kan. Udah, udah. Kelar ini. Udah. Kelar. Tapi kita ada telurnya masalahnya, Azri. Ya ada telurnya sih, cuman apa ini? Cuma, ini buat cuman... buat apa ini? Apa ini gitu? Ini apa? Harus napas loncat gitu. Ini kan. Apa lagi? Kan, kan. Kan. Ya ini telur sih, telur scrambled egg. Scrambled egg. Literally scrambled egg. Terus dibikin lebih rapi gitu loh. Ya harusnya dibikin lebih rapi gitu. Kayak kenapa lu harus buatnya begini bro. Bro, hati gue sakit dan mental gue kena anjing ngeliatin build tuh pada. Nah gini kayak build kita. Nah ini loh. Harusnya kalau kalau misalkan di extended kita buatnya lebih gede kali ya gue. Gimana ya? Nah tuh ada yang foto agent. Nah gitu dong bro. Nah gitu loh guys. Nah gitu loh. Nah gitu dong. Nah gitu guys. No gitu, jangan man. Ganti ganti voting. Apa ini? Oh bisa. Nah bisa. Telur. Nah bisa nih guys. Good lah, good lah. Ini I like ini. Ini I like yes. Ini something like. Like this you build something like this. You something build like this. Simple tapi ya oke okay lah. Rata masih. Eh Zri, rata-rata apa itu lawan kita playernya cuma satu doang Zri. Jadi apa itu gak sportif gitu. Wah temanya iya telur keluar ah gitu. Ini apaan? Apa ini? Ini sushi, sushi. Gue gak ngerti ini apaan. Orang paham guys, gue gak paham. Gamer boy. Game over, kita juara let's satu go. Lagi. Let's go bro. Terlalu easy ya. Easy sebenernya. Banget guys. Oke okay, guys, jadi itu ya video gue okay, battle di Minecraft Bedrock ya guys ya. Ini jujur ya. Jujur ya, jujur gimana, kegampangan, kegampangan. Terlalu gampang, terlalu easy. Terlalu eset guys. Kayaknya pairnya pada gak sportif gitu loh. Iya guys, jadi gue gak tahu gue akan lanjutin ini atau enggak. Soalnya ya buildnya ya kalian bisa lihat sendiri ya gitu-gitu doang. Dan ya, itu aja. Kurang see you guys next time. Gitu. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe time. Guys ya. Puas ya kalian ya, minta gue main di Bedrock mulu puas ya. Kalian. Puas kalian, puas. Oke, okay, bye. Bye.